Anda akan menyaksikan ngaji subuh Nutrisi ruh di setiap subuh Kegiatan ini didukung oleh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالتوكل يظهره عن الدين كل ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى صحبه ومن الله إلى الدين أما بعد Ya Mas, ajaibnya Allah. Alhamdulillah, bagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di dalam uh, kajian subuh di sesi uh, sejarah dan peradaban. Nah, semoga teman-teman semuanya, mari saling mendoakan di hari penuh berkah ini, di hari Jumat, ya di hari kita mengawali pagi uh, di hari yang mulia ini. Semoga apa-apa yang kita cita-citakan, ya, apa-apa yang kita inginkan kebaikan-kebaikan yang kita niatkan, insyaallah dikabulkan oleh Allah. Dan bagi hari ini, teman-teman semuanya penuh keberkahan, ya, penuh keberkahan, rezeki, penuh keberkahan iman, dan amal-amalnya, amal-amal baiknya ibadah-ibadahnya di hari Jumat, ya, ibadah-ibadah Nafilah ini. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke okay, pagi hari ini ya uh, kita masuk di bulan September ya bulan September 30 September ya uh, tanggal-tanggal di mana apa namanya ramai orang itu untuk mencarakan sejarah masa lalu ya sejarah tentang uh, komunisme yang pernah ada di Indonesia ini atau sejarah PKI yang uh, dahulu ya pernah melakukan coup dan uh, sejarahnya berdarah-darah ya yang selalu kita ingat di hari uh, 30 gerakan 30 S September ya gerakan 30 September ya 1965. Nah, uh, pagi hari ini kita akan membahas tentang ideologi uh, ya. Komunisme di balik Partai Komunis Indonesia ini ya, seperti apa sejarahnya di Indonesia? Apakah benar berdarah-darah? Apakah itu hanya ilusi ataukah hanya apa namanya uh, buatan dari rezim sebagainya? bersama kita hari ini pagi hari ini seperti biasa ya guru kita guru kita untuk mempelajari hikmah-hikmah yang terjadi di masa lalu hikmah-hikmah di dalam kejadian-kejadian ya, sejarah di masa lalu uh, kita uh, panggilkan bersama-sama uh, Ustadz uh, Salman Iskandar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Sehat ya, Tad, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. sehat, Mas. Ya. Ya, ini pagi hari ini kita akan ini Tad, ya, membahas uh, yang ngeri-ngeri sedap. <laki> 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 sedap. <laki> yang di bulan September ini paling banyak menjadi uh, ini ya, trending atau apa namanya? eh uh, banyak dibicarakan ya oleh kaum muslimin <laughs> Oke okay. eh uh, silahkan uh, kita akan langsung aja saat membahas tentang Partai komunis Indonesia ini ya Mas makasih <tuh>. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Alhamdulillahilladzi arasala rasulahu bilhuda wa dinil haq wa yadhirahu ala dini kullihi wa kafabillahi syahidah Asyadun la ilahi lallahu wa asyadun muhammad dan abduhu wa rasuluhu nabiya Allahumma salli ala muhammad wa lali muhammad kama salli ibrahim wa ala ala ibrahim fil alamina innaka hamidun majid Ya ilah hadirin taqallah haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun kalau lahu ta'ala fi al-kitabil karim mau dibelai min syaiton rajim bismillahirrahmanirrahim wal tandur nafsun maqaddamat damat alayha maba'ad alhamdulillahirabbil alamin segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an dan al-Islam untuk menengankan atas semua agama dan aturan hidup yang ada Walaupun orang muslim menafikan kafir tidak akan pernah meridoinya Dan hanya Allah sajalah yang disaksi atas kemenangan Islam dan umatnya Kemudian tidak lupa salat dan salam semoga tetap terserah limpahkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan umumnya kepada kita semuanya kaum muslim wal mukmin yang senantiasa menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan dan yang senantiasa menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah, sebagai kudus, sebagai suri toladan yang baik di dalam menjalani aktivitas kasar kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah ibu-ibu bapak-bapak iwan ahwat ya sahabat ngaji subuh yang senantiasa mengharapkan Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah wa syukurillah di dalam kesempatan yang berbahagia ini pada kita menunaikan sholat subuh dan menjelang pagi ini kita ya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu karena kita sudah sangat paham bahwasanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kita selaku kaum muslim baik laki-laki ataupun perempuan. Insyaallah ngaji subuh TV di kesempatan yang berbahagia ini di Jumat eh, di eh, Ba'da subuh ini kita akan Membahas tema berkenaan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Pompi ya terkait dengan tema yang ngeri-ngeri sedap ya setiap akhir bulan September menjelang awal bulan Oktober yaitu ada satu peristiwa yang cukup mengemuka yaitu peristiwa gestapu gerakan September 30 ataupun yang berikutnya juga terkenal sebagai gestok ya gerakan 1 Oktober nah ini khusus untuk tanggal 30 September ini ya kita coba telah berkenaan dengan sejarah merah komunisme yang ada di Indonesia Ya, ya kita mulai saja kajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. sejarah merah komunisme di Indonesia ya. Berbicara berkenaan dengan keberadaan komunisme yang ada di Indonesia ya atau ideologi ya revolusioner marxis ataupun yang kemudian juga dikenal sebagai ide dialektika materialisme yang kemudian berupaya untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas atau diktator proletariat ini berbicara berkenaan dengan perkembangan idenya ini ya persemayan ataupun awal mula berkembangnya ide progresif revolusioner ini bermula semenjak ya tahun 1905 ya ketika apa ketika ya di negeri kita khususnya yang ada di Pulau Jawa itu berdiri ya apa yang kemudian dikenal sebagai serikat buruh kereta api atau juga yang kemudian kita kenal sebagai SS Bond atau Stachpur Bond yang maknanya ini adalah ya Serikat Buruh Kereta Api begitu uh, ini ide-ide uh, progresi revolusioner ini ya ataupun upaya untuk menghilangkan kelas-kelas sosial di antara kelas-kelas pekerja atau kelas-kelas proletariat begitu ya di antara kaum buruh tadi begitu ya ini kemudian kalau kita berbicara berkenaan dengan idenya ini persemaiannya yang ada di kalangan para buruh itu karena kaum buruh itu menuntut menuntut ya penghidupan yang lebih layak karena ini kalau kita perhatikan lebih lanjut ini erat kaitannya dengan perkembangan ya kaum buruh yang ada di dunia secara uh, umum begitu ya bahwa kaum buruh yang ada di dunia ya ini menjelang terjadinya perang dunia pertama begitu ya ini banyak sekali di kalangan kaum buruh itu yang kemudian merasa ter ini ya teralienasi ya terkait dengan ya uh, penghidupan ya kelayakan penghidupan mereka apalagi berbicara berkenaan dengan uh, era di mana di masa-masa sebelumnya ya pada abad ke-18 itu kita mengetahui bahwa ya kalangan kaum industrialis yang mengarah kepada bentuk liberalisasi kapitalisasi begitu ya kaum buruh itu seperti diposisikan sebagai kelas sosial uh, paling ini ya paling merana ya yang ada di dunia khususnya yang ada di Eropa karena apa karena memang berkenaan dengan kaum buruh itu ya uh, jadwal kerjanya itu luar biasa begitu. Dalam arti ya kalau kita mengenal jam kerja itu selama 8 jam ya dalam satu hari ya pada waktu itu di di apa di di Eropa ketika kapitalisasi industri itu mengemuka itu kaum buruh itu setidak-tidaknya bekerja ya 12 jam atau setengah hari ya dari 24 jam waktu mereka. Bahkan ketika ya perusahaan-perusahaan niaga itu sedang berlomba untuk memproduksi ya barang-barang yang memang laku di pasaran, kaum buruh itu bisa jadi bekerja lebih dari 12 jam, bahkan 24 jam, sedangkan ya buruh mereka ataupun ya penghasilan mereka itu kemudian seringkali kemudian diabaikan oleh para kapitalis, oleh para pemilik modal. Termasuk juga dalam konteks ini adalah berbicara berkenaan dengan tunjangan kehidupan baik itu adalah berupa salary ya ataupun kemudian berupa tunjangan pekerjaan ya baik itu adalah tunjangan sosial mereka penghidupan mereka terkait dengan jaminan kesehatan jaminan sosial jaminan hidup lain-lain sebagainya itu cenderung itu diabaikan oleh para pemilik modal makanya kemudian dari situ terbentuklah apa yang kemudian menjadi serikat-serikat buruh pekerja dan ini pun kemudian ketika industrialisasi di negeri kita ini mulai mengemuka sejak awal abad ke-20, diantaranya ketika apa? Ketika kita mengetahui pembangunan jalur-jalur kereta api itu sudah dimulai semenjak pertengahan abad ke-19. Ketika apa? Ketika terjadi revolusi Perang Jawa. Ya, Perang antara kolonial menghadapi kekuatan ya pasukan di Panogoro 1825 1830 termasuk juga ya yang ada di wilayah e, Sumatera begitu ketika terjadi revolusi yang kemudian digerakkan oleh para ya e, imam ya atau para tuanku yang kemudian kita kelang sebagai perang Padri begitu yang kemudian kita tahu berakhir pada tahun 1837 1838 ini hampir bersamaan dengan terjadinya perang Diponegoro yang ada di Pulau Jawa dan satu di antara upaya pemerintah kolonial untuk ya meredakan terkait dengan kecepatan pasukan kavaleri pasukan berkuda dari dua kubu tadi yaitu kaum Padri ataupun uh, Pangeran Diponegoro bersama para laskarnya maka kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial itu dengan membangun jalur-jalur kereta api untuk apa mempersempit ruang gerak ya pasukan-pasukan eh, kavaleri yang kemudian ya di eh, ini ya dipimpin oleh Diponegoro pada waktu itu dan perkembangan berikutnya semenjak pertengahan abad ke-19 sampai kemudian awal abad ke-20 begitu ya perkembangan industrialisasi melalui jalur-jalur kereta api yaitu cukup mengemuka maka dibutuhkan banyak pekerja untuk dipekerjakan di kalangan bumi putra ya bagi kepentingan kolonial namun dalam konteksnya kemudian kebijakan kolonial pun tidak ada berbeda dengan kebijakan ya ini orang-orang Eropa ya para kapitalis ya para liberalis yang ada di bumi Eropa dan ini pun kemudian diberlakukan di negeri ini ya bagaimana kemudian ketimpangan sosial di kalangan para buruh para pekerja yang ada di perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pihak kolonial maka gaji mereka tunjangan hidup mereka dan juga kehidupan sosial mereka itu tidak ada berbedanya dengan masyarakat yang ada di wilayah Eropa ya apalagi kemudian negeri kita ada dalam kolonialisme dan imperialisme bangsa-bangsa Eropa khususnya kolonial Belanda pada waktu itu. Nah, makanya kemudian berbicara berkenaan dengan keberadaan Serikat Buruh Kereta Api atau Stats Purbon yang ada di Pulau Jawa pada waktu itu itu diinspirasi dan juga di ini ditengahi ya berkenaan dengan apa yang terjadi di e, bumi Eropa begitu nah ini kalau kita perhatikan lebih lanjut berkenaan dengan awal mula terbentuknya atau tersemenya ide-ide ya persamaan kelas ide-ide apa namanya itu upaya penanggulangan terkait dengan ketimbangan sosial kemudian khususnya berkenaan dengan persoalan perut ya berkenaan dengan persoalan ya kehidupan ya bagaimana mereka melangsungkan hidup bagaimana Dapur bisa terus ngebul dan lain sebagainya. Itu banyak. Kemudian di antara kaum buruh pekerja, ya, khususnya yang ada di uh, staf Spurs tadi, itu kemudian membentuk serikat buruh. Ya, makanya kemudian bermula dari keberadaan serikat buruh kereta api semenjak tahun 1905. Yang pada waktu itu, kalau kita berbicara berkenaan dengan awal abad ke-20, 1900-an, khususnya pada tahun 1902, 1903, 1905. Kemudian yang 1908, 1910, 1911, 12, 15 dan lain sebagainya. Awal abad ke-20 itu ketika apa? Ketika mulai banyak tumbuh organisasi-organisasi perlawanan yang kemudian ditunaikan oleh kalangan bumi putra dalam upaya untuk menentang kesewenang-wenangan dan kezoliman para Penguasa, ya, para kapitalis yang kemudian mengatasnamakan kebijakan dari pihak kolonial Belanda. Kemudian kita lihat juga pada tahun 1908, ya, tiga tahun berikutnya berdiri perkumpulan pegawai spur dan Trem, atau yang kemudian dikenal juga sebagai Serikat Buruh Kereta Api yang lebih militan, yang lebih kuat pengaruhnya jika dibandingkan dengan, ya, Serikat Buruh Kereta Api sebelumnya, yaitu SS Bond. Dan, eh, perkumpulan pegawai spur dan Trem ini kemudian dikenal sebagai VSTV, atau Vereniging Fanspur and travel personnel, begitu ya. Yeah. atau ya itu tadi ya apa namanya perkumpulan pegawai spur dan juga trem dan ini adalah apa namanya perkembangan berikutnya dari keberadaan serikat buruh kereta api dan ide-ide yang kemudian berkembang pada waktu itu yaitu ide-ide yang kaitannya dengan apa yang kemudian pernah digaungkan pula oleh serikat buruh kereta api SS Bond sebelumnya nah ini berkenaan dengan kesejahteraan begitu ya kemudian juga berkenaan dengan kesetaraan kemudian juga berkenaan dengan penghidupan yang lebih layak ya tunjangan sosial dan juga tunjangan berkenaan dengan kebutuhan para eh, apa anggota serikat eh, buruh pekerja dan keluarganya dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa ya persemaian ide-ide persamaan kelas begitu ya atau kesetaraan itu mengemuka semenjak awal abad ke-20. 1905, 1908. Dan kalau kita berbicara berkenaan dengan tahun-tahun di mana tahun 1905, 1908 08 mengemuka itu juga kita tahu bahwa tahun 1905 sekira bu, uh, bulan Oktober tanggal 16 ya yang ada di wilayah Surakarta begitu ya itu berdiri apa yang kemudian dikenal sebagai syarikat dagang Islam kemudian juga pada tahun 1908 berdiri pula apa yang kemudian diketahui sebagai uh, Budi Utomo dan pada tahun tahun yang sama 1908-1909 sampai tahun 1911 berdiri pula apa yang kemudian diketahui sebagai syarikat dagang Islamiah yang kemudian dibangun oleh Raden Mas Tirto Adi Suryo yang ada di wilayah Buiten Zork, ya di negeri Pakuan di kota Bogor hari ini yang juga itu kemudian disupport pula oleh para syahid oleh para uh, apa namanya tuh uh, kalangan hadromeyin dan orang-orang ya alul baitnya Rasulullah SAW para syahid para habib para syarif yang kemudian ada di kampung Empang Bogor kemudian juga ya tahun 1905 sebelumnya pada tanggal 16 Oktober ya berdiri syarikat dagang Islam yang ada di Surakarta yang kemudian didirikan oleh sosok yang kemudian diketahui sebagai ya Kiai Haji Saman Hudwi ya setelah beliau itu pulang dari Baitullah dan berguru kepada ya sosok yang kemudian dikenal sebagai Syekh Nawawi Al Bantani untuk menggaungkan bentuk perlawanan terhadap pihak kolonial dalam upaya untuk ya apa namanya itu kesejahteraan bagi kalangan bumi putra yang kemudian berniaga Ya di lapangan-lapangan perniagaan. Nah ini yang kemudian ini erat kaitannya dengan apa? Ada upaya yang kemudian dilakukan oleh eh, kalangan bumi putra untuk apa? Untuk mencapai berkenaan dengan apa yang mereka eh, harapkan terkait dengan ya pembebasan dari dominasi kapitalisasi dan dominasi atau hegemoni dari ya, upaya perniagaan yang kemudian dimonopoli oleh kalangan kolonial dan juga kalangan kolonial juga memberikan karpet merah bagi kalangan eh, non pribumi seperti orang-orang Eropa ataupun seperti orang-orang Tiongkok yang kemudian diberikan diberikan berbagai fasilitas untuk menguasai pasar-pasar yang ada di bumi putra. Nah, ini yang kalau kita perhatikan berkenaan dengan awal abad ke-20 yang kalau kita perhatikan dalam ya historiografi ya perkembangan ya tumbuh kembangnya organisasi-organisasi perlawanan itu mulai mengemuka dan di antara mereka ada orang-orang atau para pihak atau komunitas di antara kalangan bumi putra yang tersemai pula ide-ide yang kemudian dikenal sebagai ide-ide progresif revolusioner yaitu ide-ide marxisme gitu ya ini kalau kita berbicara berkenaan dengan awal mula persemaian ide ya eh, apa namanya itu komunisme yang ada di eh, negeri kita di Indonesia begitu ya berikutnya ya eh, siapa yang kemudian menjadi ya aktor intelektual ya ketika apa ketika eh, pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ada di Batavia itu kemudian mengonsultasikan ya terkait dengan perkembangan yang ada di Pulau Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya kepada pihak Kerajaan Belanda di Amsterdam. Yang pada waktu itu kita mengetahui bahwa ancaman bagi kepentingan kapitalisme ya liberalisasi ya pemerintah Hindia Belanda yang kita tahu mereka itu adalah para pihak ya eh, semenjak era VOC ya tahun eh, 1600-an 1612 ya hingga kemudian dibubarkan oleh pihak kerajaan Belanda pada tanggal 31 Desember tahun ya ya 799 sebelum memasuki abad ke-19. Jadi semenjak 1 Januari tahun 1800 itu ya VOC itu sudah tidak ada. Nah, pada waktu itu kalau diperhatikan lebih lanjut ya pemerintah kolonial Ya, Belanda itu meneruskan ya kebijakan kapitalisasi yang kemudian eh, sudah ditanamkan semenjak era Company, sejak era VOC di negeri ini. Nah maka dalam konteksnya ini, ketika melihat perkembangan yang ada di kalangan eh, Bumi Putra, oh, ya di eh, wilayah koloni, ya di Nusantara Indonesia, maka Gubernur Jenderal yang ada di Batavia itu kemudian ya eh, mengadukan berkenaan dengan apa yang terjadi di Kalangan Bumi Putra, apa yang terjadi di wilayah koloni, apa yang terjadi di e, negeri jajahan mereka, ya di Persada Nusantara terkait dengan munculnya ataupun perkembangan ya dari gerakan-gerakan perlawanan atau organisasi-organisasi intelektual, bahkan kemudian dengan keberadaan gerakan progresif revolusioner yang ada di kalangan Bumi Putra dan yang menjadi ancaman serius bagi kepentingan kolonial itu ketika apa? ketika tokoh-tokoh Islam, ketika umat Muslim dari kalangan bumi putra pun membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai syarikat dagang Islam. Atau syarikat dagang Islamnya Atau kemudian semenjak tahun 1911-1912 Itu menjadi syarikat Islam Yang tidak hanya melulu berbicara berkenaan dengan Hal terkait dengan persoalan perniagaan atau urusan dagang semata-mata namun juga sudah mengarah kepada bentuk perlawanan politik membuju dalam bentuk partai semenjak dipimpin oleh Haji Omar Said Jokro Aminoto maka ini menjadi ancaman serius bagi kepentingan kolonial karena apa mayoritas penduduk muslim yang ada di kalangan eh, apa namanya itu, wilayah koloni itu adalah mereka yang sudah mulai terjadikan ya karena sebagian di antara mereka juga yang kemudian ya pernah eh, mondok di pesantren, kemudian sekolah sampai ke Al-Azhar dan juga ke apa ke Kota Mekah dan juga ke Kota Madinah, bahkan juga di antara mereka juga ada yang kemudian dari anak keturunan pangeran praja ikut juga nyicip ya terkait dengan sistem pendidikan yang kemudian digulirkan oleh pihak kolonial dalam politik etis khususnya dalam kebijakan edukasi. Maka dari situ kemudian menjadi ancaman serius bagi kepentingan kolonial di kemudian hari maka respon kolonial pada waktu itu kemudian mendatangkan aktor intelektual dalam upaya untuk meredakan gejolak di kalangan bumi putra baik itu yang kemudian digelorakan oleh ya aktivis syarikat Islam termasuk juga aktivis pergerakan yang kemudian mereka sudah tersemai dengan ide-ide progresif revolusioner ide-ide yang kemudian ya mulai uh, mengemuka ya semenjak ya abad ke 18, 19, 20 yang ada di wilayah bumi Eropa, yaitu apa ide-ide Marxisme begitu. Nah ini yang kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut, begitu menyaksikan dinamika politik yang ada di bumi putra, ya di eh, negeri koloni, maka kolonial pun meresponnya dengan apa? Dengan mendatangkan aktor intelektual dalam upaya untuk mereduksi ya berkenaan dengan apa yang terjadi di kalangan bumi putra ya di antaranya adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai ya Hendrikus Josephus Maurice Neifliet yang ini adalah sosok yang kemudian diketahui bahwa dia ya semenjak tahun 1901 ya sosok yang kemudian lebih lazim diketahui sebagai Heng Neifliet ini kemudian ya menjadi anggota ya bahkan menjadi ya kader intelek terbaik dari keberadaan ya Social Democratic Arbeid Party atau Partai Buruh Sosial Demokrat yang ada di Belanda bahkan pada tahun-tahun di mana dia mulai aktif bergerak dalam ya Partai Buruh Sosial Demokrat yang ada di Belanda tadi dia pernah kemudian secara luas itu diketahui ya eh, melakukan ya aksi pemogokan, pemogokan massal ya kaum buruh Belanda ya melalui keberadaan dari Federasi Serikat Buruh. Jadi sosok Heng lihat itu adalah sosok yang kemudian terkemuka ya di antara anggota Partai Buruh Sosial Demokrat. Dan bahkan kemudian melakukan pemogokan yang sifatnya masif, ya, yang ada di negeri Belanda, ya, ketika kaum buruh Belanda itu, melalui keberadaan federasi serikat buruhnya, mengadakan pemogokan massal, dan aktor intelektualnya itu adalah Sosok Heng Sniffley begitu ya. Kemudian juga kita perhatikan pada tahun 1912 dia kemudian diketahui ya, dicatat dalam catatan sejarah itu dia mundur teratur ya dari ya eh, apa nama itu keberadaan partainya eh, ketika apa ketika terjadi konflik antara serikat buruh dengan Federasi Serikat Buruh Belanda. Jadi eh, ketika pemogokan sosial itu kemudian mengemuka di negeri Belanda ya pemimpinnya adalah Heinz Knefliet yang tergabung dalam partai buruh sosial demokrat Kemudian juga ya sekira 11 tahun kemudian setelah aktif di apa di Federasi Serikat Buruh, aktif pula di partai yang membesarkannya yaitu Partai Buruh Sosial Demokrat, dia kemudian diketahui mundur dari ya kepengurusan dan kepartaian karena ya diketahui ada konflik kepentingan antara Serikat Buruh yang ada dengan Federasi Serikat Buruh yang ada di Belanda. Nah ini yang kemudian diberitakan secara luas ya di apa di media-media yang ada di negeri Belanda. Dan ternyata kalau diperhatikan lebih lanjut sosok Hans Nijhoff itu justru kemudian ya tidak serta-merta kemudian dia mundur teratur dari serikat buruh, namun justru kemudian dia kemudian di ya ditugaskan oleh pemerintah Belanda ya oleh pihak pemerintah Kerajaan Belanda untuk memenuhi apa yang kemudian diminta oleh pihak gubernur jenderal ya demi untuk mereduksi ya peran strategis yang kemudian mulai terbangun di kalangan bumi putra dalam gerakan-gerakan uh, perlawanan terhadap pihak kolonial. Nah ini yang kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut ini respon dari pihak kolonial itu dengan mendatangkan aktor intelektual untuk apa membina mengkader mengarahkan dan dalam konteks ini juga dalam upaya untuk ya mereduksi ya, gerakan perlawanan yang ada di kalangan bumi putra. Nah siapa sesungguhnya Heng fleet yang dimaksud? Kita sudah mengetahui bahwa dia adalah salah seorang di antara tokoh kunci ya pemogokan masal yang kemudian terjadi di negeri Belanda ketika serikat buruh itu melakukan upaya ya e, mogok di antara ya e, mereka begitu ya untuk apa untuk menekan pihak kolonial pihak, pihak kerajaan Belanda yang kemudian kita mengetahui bahwa gerakan kiri pada awal-awal eh, di mana abad 20 itu mengumumkan sampai kemudian kebijakan politik etis yang ada di negeri koloni mereka di Nusantara Indonesia pun berlaku itu setelah ya di antara aktivis pergerakan ya, yang berhaluan kiri ya kiri liberal begitu ya itu kemudian menekan pihak kerajaan untuk memberikan politik balas budinya kepada wilayah negeri jajahan begitu. Nah, kemudian kita lihat ya, setahun setelah Heng Snef itu menyatakan diri mundur ya dari serikat pekerja atau serikat buruh yang ada di Belanda pada tahun 1913 Heng Snef itu kemudian diketahui telah tiba di Indonesia. Telah tiba di negeri koloni Kerajaan Belanda yaitu pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Berikutnya pada setahun berikutnya kita mengetahui setelah kemudian membaca situasi kondisi yang ada di Nusantara di negeri koloni ya India Belanda tadi ya pada tahun 1914 Heng Nevliet itu kemudian mendirikan ISDV yang maknanya adalah Indische Social Democratic Vereeniging atau yang kemudian dikenal sebagai gerakan sosial demokratis yang ada di Hindia Nah ini yang kemudian, ya, kalau diperhatikan lebih lanjut, ini keberadaan dari, ya, persemaian tumbuh kembang hingga kemudian mengakar secara ideologis berkenaan dengan keberadaan komunisme yang ada di Indonesia. Itu semenjak Heng Sniffli, salah seorang di antara kader, ya, buruh, ya, ataupun kader serikat buruh pekerja, ya, yang ada di negeri Belanda, itu kemudian datang ke negeri kita. Jadi Heng Snevlet itu mendirikan ISDV yang merupakan cikal bakal keberadaan dari Partai Komunis di Hindia atau Persyarikatan Komunis di Hindia atau yang kemudian lazim semenjak tahun 1920-an itu sebagai Partai Komunis Indonesia. Nah ini yang kemudian diawali ketika Heng Snevliet itu mendirikan Indische Social Democratic Vereniging atau gerakan ya sosial demokratis di Hindia begitu. Berikutnya kita lihat ya bagaimana kemudian kemunculan atau kelahiran dari PKI, Partai Komunis Indonesia. Kita mengetahui semenjak bulan Mei tahun 1914, ISDV begitu atau Indische Social Democratic Vereniging atau Gerakan Sosial Demokratis di Hindia yang didirikan oleh Heng Sneevliet itu kemudian berdiri di kota Semarang semenjak bulan Mei tahun 1914. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya tahun 1912 Heng Senef lihat mundur dari serikat ya buruh yang ada di negeri Belanda 1913 sudah tiba di Indonesia 1914 mendirikan ISDV cikal bakal dari Partai Komunis Indonesia diawali di Semarang dan kita juga mengetahui ya bagaimana kemudian keberadaan ya Jawa Tengah hari ini keberadaan Semarang hari ini itu partai merah itu mengemuka di situ. Karena memang e, dari awal mula pendirian dari apa ISDV itu berbola di kota Semarang oleh Heng Näfliet begitu. Nah, kemudian kita mengetahui bahwa ya pada tanggal 23 Mei tahun 1920 atau yang kita ketahui juga apa sekitar enam tahun semenjak ISDV itu kemudian mengemuka gitu ya atau berdiri ISDV atau yang kemudian kita ketahui sebagai Indonesia sosial demokratis Vereeniging ataupun kemudian Perkumpulan Sosial Demokratis di Hindia itu menjadi Persyarikatan Komunis di Hindia setelah apa setelah Heng Neveliet itu kemudian balik lagi ke negeri Belanda setelah sukses gitu kan menjalankan misi yang kemudian di, eh, apa, di, di, apa, ditugaskan oleh pihak kerajaan Belanda demi untuk memenuhi apa yang diminta oleh pihak dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ada di Batavia. Nah, penjelasannya nanti ya. Jadi ISDV itu atau perkumpulan atau pergerakan sosial demokratis di India tadi, yaitu kemudian menjadi persyarikatan komunis di India setelah Heng Sneflit balik ke negeri Belanda dan ISDV itu kemudian di ya uh, pimpin oleh kader terbaik saya lihat, yaitu sosok yang kemudian dikenal Semaun. Semaun inilah yang kemudian mengubah ISDV atau perkumpulan sosial demokratis di India itu menjadi persyarikatan komunis di India dan kelak ya persyarikatan komunis di India itu mewujud menjadi PKI Partai Komunis Indonesia. Berikutnya kita coba lihat ya siapa saja yang kemudian menjadi kader-kader terbaik dari Heng Sneevliet yang ada di Indische ya atau yang ada di uh, ISDV ya IndiShare uh, Demokratis Sosial uh, Vereeniging begitu ya atau perkumpulan sosial demokratis di India. Mereka itu diantaranya adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai Semaun kemudian juga Alimin Prawirodirjo kemudian Darsono dan juga ada sosok ya yang kemudian menjadi salah satu salah seorang di antara guru ya yang ada di Semarang yang kemudian dikenal sebagai Datu Ibrahim Tan Malaka. Nah, ini adalah kader kader ya pembelajar terbaik yang kemudian dikader langsung, dibina langsung oleh Heng Snaefleet ya mereka itulah para pemuda yang kemudian begitu menggelorakan semangat ya untuk menghimpun kekuatan dari kalangan proletariat ya buruh-buruh pekerja ya atau pegawai-pegawai rendahan termasuk juga ya kaum murba ya atau kaum marhain atau kaum proletariat ya dari kalangan para pegawai perkebunan atau para pegawai yang ada di lahan-lahan pertanian atau pegawai-pegawai yang ada di tambak ya para nelayan dan lain-lain sebagainya itu yang kemudian ya dikader oleh Keempat orang kader terbaik yang snaif lihat untuk menggelorakan berkenaan dengan ya, semangat kaum pekerja, semangat kaum buruh ya, untuk apa mencari keadilan, mengentaskan kezaliman, dan ini juga salah satu pemicunya adalah berkenaan dengan urusan terkait dengan penghidupan kelayakan hidup ya, kelayakan kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini sosok yang kemudian diketahui sebagai kader-kader terbaik ya Heng yang ada di kota Semarang, Semaun, Alimin, Darsono dan Dato Ibrahim Tan Malaka nah ini kalau diperhatikan lebih lanjut bagaimana kemudian aksi Hanks Nevelat untuk kemudian membina mengkader dan menggerakkan ya eh, apa namanya itu para pembelajar tadi ya mereka ini kalau diperhatikan lebih lanjut ya pada tahun 1916 tadi ya Nevelat itu aktif di Vereniging Spur and Tramway Personal atau VSTV yang ada di Semarang yang di situ juga mereka ya kader-kader awal dari Hank Nevelat itu tergabung dalam VSTV yang tadi kemudian VSTV itu adalah tindak lanjut dari SS Bond, Stadspur Bond atau Serikat Buruh Pekerja Kereta Api yang kemudian membentuk pula apa yang kemudian dikenal sebagai Vereniging Spur and Trapping uh, Personnel VSTV atau perkumpulan ya personil atau perkumpulan gerakan perkumpulan yang kemudian terdiri dari para personil atau para pegawai spur dan trem begitu serikat buruh pekerja api juga begitu ya serikat buruh kereta api juga nah mereka ini kemudian kita mengetahui ya ada di antaranya adalah sosok yang tadi disebutkan Semaun Darsono Alimin ya dan juga Tan Malaka yang kemudian juga ya mereka itu pun kemudian dikader pula ya berkenaan dengan eh, apa ide-ide program si revolusionernya sekaligus juga bagaimana aksi ya eh, yang ada kemudian eh, di lapangan untuk menggerakkan kader-kader terbaik mereka untuk ya menjadi corong-corong dari upaya pergerakan massa dalam untuk menuntut keadilan dari pemerintah kolonial begitu. Nah mereka kemudian ya bergabung di ISDV dan juga Vistv begitu. Ini yang kemudian ya, diawali sebagai bagian dari upaya ya eh uh, Hang dalam upayanya menggelorakan terkait dengan upaya ya mereduksi gitu, gitu ya Pengaruh Islam dan kaum Muslim di kalangan bumi putra dalam upaya pergerakannya penentangan terhadap pihak kolonial. Karena apa? Karena ternyata sosok Semaun, Alimin, Darsono, ya bahkan juga termasuk juga Dato Ibrahim Tan Malaka, mereka itu kemudian diketahui ya eh, sudah menjadi kader dari syarikat Islam itu semenjak satu tahun sebelumnya, semenjak tahun 1915 di mana yaitu apa di Kota Semarang ya karena kita kalau kita perhatikan lebih lanjut semenjak tahun 1915 mereka itu adalah orang-orang yang kemudian diketahui sebagai buruh-buruh pekerja khususnya yang ada di serikat buruh kereta api dan ketika mereka menyaksikan perkembangan pertumbuhan serikat Islam yang mengemuka semenjak tahun 1905, 1908, 1911, 1912 dan setelah dipimpin oleh Haji Umar Said Aminoto pada tahun 1912 maka perkembangan dari syarikat Islam itu semakin mengemuka dan memberikan tantangan yang sangat signifikan bagi kuasa kolonial Belanda. Maka kemudian pada tahun 1915 ya mereka ya orang-orang ya eh, yang kemudian tergabung dalam serikat ya eh, buruh pekerja kereta api di Semarang tadi itu bergabung dalam keberadaan syarikat Islam yang ada di kota Semarang pada tahun 1915 dan mereka itu adalah kader-kader kader muda syarikat Islam yang ada di kota Semarang. Didikan langsung dari Haji Omar Said Jokro Aminoto. Bahkan sosok seperti apa, Semaun dan juga Alimin itu kemudian ya pernah juga menjabat sebagai ya kader terbaik syarikat Islam di Semarang. Binaan langsung Haji Omar Said Jokro Aminoto dan bahkan kemudian diberikan kedudukan sebagai ya ketua ya di SI Semarang ya menjadi kader-kader kader terbaik yang dibina langsung oleh Haji Omar Marusai Joko Aminoto. Ya, namun karena mereka memiliki basic ya dari serikat buruh pekerja ya di kereta api, maka pada tahun 1916 ya Heng Sneevliet itu secara khusus datang ke kota Semarang kemudian mendirikan ISDV, Indische Social Demokratis Vereniging, atau perkumpulan atau gerakan sosial demokrat di Hindia. Kemudian juga dalam upaya untuk ya Dekat dengan kadar-kadar terbaik SI yang ada di kota Semarang tadi ya, Yaitu sosok Semaun, Darsono, Alimin, dan Tan Maka dia kemudian aktif pula di very spur and Tram wage personil ataupun kita ketahui sebagai ya gerakan atau perkumpulan para personil para pegawai ya buruh pekerja spur dan juga tram yang ada di kota Semarang yang kemudian juga di situ sudah ada orang-orang yang kemudian tadi sudah disebutkan Semaun Darsono dan juga Kalimin. Nah, itu salah upaya dari Heng Snifflet untuk masuk ke kalangan kader-kader muda terbaik syarikat Islam ya, semenjak tahun 1915. Dan akhirnya, kemudian ketika kita mengetahui pada tanggal 20 Desember tahun 1918, ketika Heng Snifflet balik lagi ke negeri Belanda, maka ya, kader SI ya, yang ada di kota Semarang yang sudah terbina dengan pemikiran progresif revolusioner yang sudah kemudian semenjak tahun 1915 ditanamkan oleh Heng Sneevliet, ya maka kemudian Semaun itu menjadi ketua ISDV, Indische Social Nah, bagi kita kenapa Hans Sneveliet balik lagi ke negeri Belanda ya kenapa meninggalkan ya keberadaannya sebagai ketua dari eh, ISDV ya? kemudian eh, mempersilahkan kader terbaiknya semaun untuk menggantikan kedudukannya di ISDV nanti kita jelaskan lebih lanjut berikutnya ya eh, Heng Sneflet pun melakukan upaya infiltrasi atau penyusutan penyusupan di kalangan dari ya, para pegawai ASN atau aparatur sipil negara pemerintah kolonial atau PNS pegawai negeri sipilnya begitu ya. Di antaranya kemudian Heng Sneflet diketahui mengkader tiga murid Cokro Aminoto ya untuk menginfiltrasi syarikat Islam seperti yang tadi sudah dijelaskan begitu ya. Berikutnya juga dia juga menyusupkan kader dari Indische Social Democratic Vereniging atau Perkumpulan Sosial Demokrat di India yaitu Mr. J.A. Brandstor ke Armada Angkatan Laut Belanda dan juga Insinyur Adolf Bars dan Van Boring itu ke lingkungan pegawai negeri sipil berkebangsaan Belanda. Nah kita tahu bahwa Insinyur Adolop Bars itu juga termasuk salah seorang di antara mentor dan juga dosen dari Insinyur Kusno Sosro Soekarno atau Bung Karno yang pada waktu itu sedang kuliah di ITB. Institut Teknologi Bandung ya di Kota Bandung. Nah, Idorop Insinyur Adolop Bars ini yang kemudian memberikan ya pengaruh ya pemikiran dialektika intelektual Bung Karno dalam ide-ide progresif revolusioner, dalam ide-ide terkait dengan marxisme ya, termasuk juga dalam konteks ini adalah pemikiran yang kemudian dikembangkan oleh kalangan orang-orang sosial komunis yang ada di negeri Belanda. Ini adalah sosok Insinyur Adolf Bars. Bahkan Bung Karno sendiri mengakui begitu ya. Salah satu rumusan berkenaan dengan sosialisme ya atau yang kemudian pada waktu itu lebih lazim diketahui sebagai uh, apa namanya itu uh, humanisme ya terkait dengan ide-ide ya kemanusiaan ya dan juga ide-ide berkenaan dengan ya uh, sosialisme atau terkait dengan ya uh, sosial, transosial ya eh, yang kemudian dia rumuskan dalam lima asas begitu dalam pidato politik 1 Juni tahun 1945 ya sebagaimana pengakuan dari Bung Karno sendiri dalam pidato politik 1 Juni tahun 1945 tadi dan juga pengakuan Bung Karno di dalam buku yang ditulis oleh Cindy Adam yaitu Soekarno and autobiography of to di Adam, bahwasanya ide-ide berkenaan dengan internasionalisme atau berkenaan dengan humanisme sekaligus juga berkenaan dengan ya sosialisme dan juga yang kemudian berkenaan dengan social of justice yang kemudian dirumuskan dalam pidato politik 1 Juni 1945 tadi ide-ide itu diantaranya Bung Karno dapatkan dari Insinyur Adolop Bars ketika apa ketika beliau sedang menempuh jenjang perkuliahan di kota Bandung. Jadi kalau ada sampai sekarang yang menyatakan bahwa ya lima asas itu adalah Ya, hasil dari hasanah budaya bangsa maka dari pengakuan Bung Karno sendiri di dalam buku Sindedem ya Sukarno and Autobiography of Stol Sindedem atau Bung Karno Penjambung Lidah Rakyat Indonesia akan terungkap bahwa ide awalnya itu hasil dialektika intelektual antara Bung Karno itu dengan Adolop Bars Adolop Bars itu sendiri merupakan kader terbaik dari Hang Liet yang kemudian membawa ide-ide progresif revolusioner, Marxis, ke negeri kita. Nah, maksud dari Heng Sneflet untuk menginfiltrasi ya atau untuk menyusupkan kader-kader ISDV ke dalam ya tubuh pemerintahan kolonial dan juga memasukkannya ke dalam kalangan angkatan bersenjata itu dalam upaya bentuk persemaian ya yang dibutuhkan dalam upaya untuk melahirkan adanya revolusi adanya pemberontakan, adanya kudeta yang diskenariokan, kudeta yang memang diskenariokan sedari awal kedatangan Snowflake ke negeri ini. Nah, apa yang kemudian dirancang oleh Henry itu terkait dengan apa yang diketahui sebagai kudeta atau kudeta yang inspirasinya dari Revolusi Bolshevik. Kita tahu bahwa Revolusi Bolshevik itu bermula semenjak tanggal 17 Oktober tahun 1917 yang ada di eh, yang ada di eh, ini ya di kekaisaran Rusia ya ketika apa ketika Partai Bolshevik itu kemudian eh, mengapa mengkudeta me ya keberadaan dari Tsar Nicholas Romanov kedua ya kekaisaran Rusia yang kemudian akhirnya terguling dan akhirnya Lenin dan Stalin ya membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai pemerintahan diktator proletariat dalam bentuk Uni Soviet ya Union begitu ya. Uni Soviet Sosialis Republik atau Republik Sosialis ya Persatuan Soviet gitu. <tuh> dan Heng Neveliet itu meyakini ya bahwasanya revolusi Bolshevik itu pun harus diikuti di Indonesia maka saat itu kemudian Heng Neveliet bersama kader-kadernya itu kemudian membentuk ya apa yang kemudian dikenal sebagai 3.000 pengawal merah di Indonesia pengawal merah itu adalah mereka yang kemudian terdiri ya dari serikat-serikat pekerja yang telah terbina ya kemudian juga ya yang kemudian ada dalam bentuk dukungan ya politis diplomatis di ya internal ya aparatur sipil negara pemerintah kolonial yang kemudian di situ ada yang kemudian disebut sebagai adolop bars begitu ya kemudian juga ya ada di kalangan Uh, angkatan lautnya yang siap untuk menopang berkenaan dengan pemogokan buruh yang kemudian dilakukan oleh kader-kader yang -kader yang ada di Semarang dan Pulau Jawa pada umumnya. Ya tahu apa? Butuh adanya kekuatan bersenjata khususnya dari armada ya tempur yaitu orang-orang yang kemudian bergabung dalam angkatan laut dari pihak kolonial. Nah, ini yang kemudian dibentuk oleh Hengs Nefliad sebanyak 3000 pengawal merah. Inspirasinya dari Revolusi Bolshevik pada tahun 1917 begitu ya. Makanya kemudian pada akhir tahun 1917 kita tahu ya sekira bulan September Oktober yang ada di Rusia itu kaum Bolshevik Partai Bolshevik ya, yang dipimpin oleh Lenin dan Stalin menggulingkan Tsar Nicholas Romanov yang kedua dari kekaisaran Rusia. Maka pada sekira bulan November-Desember, ya, yang ada di kota Surabaya, ya, pada tahun 1917, ya, uh, Indische, uh, social Sozialdemokratische Vereniging... ya, atau organisasi perlawanan, organisasi pergerakan yang kemudian dibangun oleh Hans Neveliet yang mengkader, ya, kader-kader terbaik SI di kota kota Semarang, Sema Undar, Sono Alimin, dan juga Tan Malaka itu kemudian menggerakkan revolusi yang kemudian dikenal sebagai pemberontakan yang ada di kota Surabaya, ya. Dan saat itu pun kemudian kader-kader yang sniper kemudian membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai Dewan Soviet, begitu dan itu bukan hanya bentuk pemogokan tapi juga sampai ada bentuk kerusuhan massa ya yang ada di kota Surabaya yang bermula dari ya pemogokan masal yang dilakukan oleh serikat buruh yang kemudian juga di situ sudah menyusup ke lingkungan dari ya perkumpulan kaum buruh kaum pekerja yang ada di kapal-kapal niaga ya pemerintah kolonial yang itu kemudian merapat berlabuh di Teluk Ampel Lintas Surabaya Nah ini yang kemudian terjadi Maka ketika terjadi ya kerusuhan Maka banyak menewaskan orang yang kemudian Ya terlibat dalam upaya pemogokan masalah yang dimaksud Itu semenjak akhir tahun 1917 Inspirasinya dari Revolusi Bolshevik yang terjadi sembilan, sembilan, pada tahun yang sama Sekira bulan September, ya Oktober Begitu maka dalam konteks ini kemudian pihak kolonial itu memiliki alasan yang logis sekaligus juga politis dalam upaya menindik para pimpinan ISDV dan juga para pemimpin KUP dari militer ya dengan apa hukuman 40 tahun penjara. Dan kalau diperhatikan lebih lanjut, ya pihak kolonial itu ketika menindak para pimpinan ISDV dan para pemimpin kudeta, begitu dari pihak militer, begitu ya, itu sebetulnya hanya semacam apa ya semacam e, akal-akalan pihak kolonial untuk menindak kalangan ya e, apa e, para pemberontak tadi ya ataupun orang-orang yang melakukan aksi pemogokan tadi begitu ya karena apa karena sepenuhnya yang disasar oleh pihak kolonial itu justru adalah untuk menangkapi dan juga untuk me ini ya istilahnya kalau dalam bahasa kita itu dengan sekali tepuk ya e, bukan hanya satu lalat yang kena tapi sekian banyak Lalat yang kemudian dianggap sebagai lalat pengganggu, yang kemudian bisa ditepuk. Begitu, jadi pemerintah kolonial punya alasan. Semenjak tahun 1917 tadi, ya, di akhir tahun itu punya alasan untuk kemudian menangkapi aktivis-aktivis pergerakan yang memiliki ideologi perlawanan terhadap kolonial. Dan dalam konteks ini adalah, ya, syarikat Islam yang paling kuat. Sedangkan ya para pimpinan ISDV yang melakukan aktivitas pemberontakan itu adalah kader-kader terbaik dari Heng Semaun, Darsono, Alimin, termasuk juga Tan Malaka yang kemudian terdaftar dari pihak kolonial itu semenjak tahun 1915 itu sebagai anggota syarikat Islam di kota Semarang. Maka ini menjadi delik bagi pemerintah kolonial itu untuk menindak ya aktivis-aktivis pergerakan yang kemudian dianggap sebagai pembawa ideologi perlawanan terhadap pihak kolonial. Jadi pihak kolonial itu gelap mata dalam konteks ini bukan hanya menangkapi kalangan aktivis pergerakan ISDV, para pemberontak yang melakukan kudeta atau melakukan pemogokan massal di kota Surabaya pada akhir tahun 1917, tapi pihak kolonial punya alasan untuk menangkapi juga aktivis pergerakan dari ya pergerakan ataupun organisasi perlawanan yang lain yang kemudian dibidiknya itulah sesungguhnya adalah syarikat islam ini yang kemudian terjadi berikutnya kalau kita perhatikan lebih lanjut ya ini terkait dengan hidden agenda atau agenda tersembunyi dari hang snedfleet bersama pemerintah kolonial hindia belanda yang kemudian disetujui oleh ya pemerintah kerajaan belanda di amsterdam yaitu apa? Melalui aksi Heng ini, maka pemerintah kolonial Belanda berhasil membelah syarikat Islam dari dalam. Sekaligus juga menggagalkan tuntutan syarikat Islam terkait dengan Bestur yang sudah kemudian digaungkan semenjak ya Kongres Sarekat Islam pertama yang ada di Kota Bandung atau yang kemudian dikenal sebagai Natiko yang pertama yang di situ dilangsungkan semenjak tanggal 17 hingga tanggal 24 Juni tahun 1916 yang di situ kemudian syarikat Islam melalui pidato politik Haji Omar Sajokro Aminoto mencanangkan terkait dengan tiga hal. Yang pertama mendukung penuh ya apa yang kemudian diserukan oleh Sultan Utsmani, Khalifah kaum Muslim dalam gaung pan Islamisme dalam kampanye militer yang menghadapi pasukan Sekutu dalam Perang Dunia Pertama 1914-1918 ya, nah ini yang terjadi begitu kemudian yang kedua ya semangat pan islamisme di kalangan bumi putra yang mulai mengemuka semenjak pidato politiknya Haji Omar Said Aminoto itu pun kemudian ditunjukkan dengan ya upaya dalam menghimpun dukungan sekaligus juga dalam bentuk ya eh, dukungan finansial yang digelorakan oleh syarikat Islam dan juga komponen-komponen perjuangan Muslimin Nusantara khususnya yang ada di Pulau Jawa menghimpun sejumlah dana dukungan ya bagi kemenangan Turki Utsmani dalam perang dunia pertama. Nah, yang itu kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut ya eh, pada eh, awal mula ketika ya eh, eh, apa kampanye militer Usmania sampai ke negeri kita begitu melalui konsulat Utsmani yang ada di Batavia ya konsulat Turki Utsmani begitu ya. Itu kalau diperhatikan lebih lanjut ya dukungan eh, dana yang kemudian di di di, di apa di di digerakkan oleh muslimin bumi putra Nusantara itu luar biasa dari mulai di Surabaya ya semenjak tahun 1915 kemudian ketika ya eh, Syari Islam mengadakan natiko di kota Bandung ya pada tanggal 17 hingga tanggal 24 Juni tahun 1916 itu juga ada penggalangan dana bagi kemenang kampanye militer Usmani dalam upaya memenangkan perang melawan pasukan Sekutu dan orang-orang Sekutu diantaranya adalah Prancis dan Inggris sedangkan Inggris itu juga sedari awal abad ke-16 itu menjadi Sekutu politik bagi kepentingan Belanda di dunia. Dan kalau diperhatikan lebih lanjut juga kemudian ketika Natiko yang ada di kota Bandung ya duta dan konsul Usmania, duta dan konsul uh, apa Khalifah itu juga ada di kota Bandung. Selama ya perhelatan ya terkait dengan Natiko, Nasional Kongres Syarikat Islam yang ada di kota Bandung selama kurang lebih satu pekan lamanya. Dan dalam pidato politik Haji Omar Said Jokro Aminoto pun pada waktu itu ya tidak semata menggaungkan semangat pan islamis sebumi putra dalam upaya mendukung khalifah. Tidak hanya itu, tapi juga menuntut berkenaan dengan apa yang diketahui sebagai Zelt Bestur. Zelt Bestur itu mananya kalau dalam bahasa Inggris itu adalah self governance ataupun kehendak berpemerintahan sendiri alias merdeka ya dari pihak kolonial Belanda sekaligus juga ya apa yang kemudian ditutup oleh syarikat Islam dalam pidato politik Haji Umar Sektor dengan membentuk apa yang kemudian dikenal sebagai Indo Warbar. Indo Warbar itu mananya adalah pertahanan Hindia. Jangan sampai kemudian kecamuk perang dunia pertama 1914-1918 yang ada di wilayah Eropa, di wilayah apa namanya itu Timur Tengah dan juga sudah sampai memelasuki wilayah Asia Tengah dan juga memasuki ya, terkait dengan keberadaan ya, lautan Hindia dengan pergerakan ya, pasukan Inggris yang ada di wilayah Hindia, maka pengaruhnya sampai ke wilayah Hindia, Belanda, atau Nusantara Indonesia. Maka kecamut perang dunia pertama yang ada di wilayah-wilayah bagian barat tadi disikapi dengan pembentukan milisi atau para militer yang terbentuk dari kalangan bumi putra, kaum muslim, dan syarikat Islam siap untuk menggerakkan anggota anggotanya -anggota 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 untuk wamil, wajib militer, membentuk indo berubar atau laskar perjuangan. Dan ini tentu sangat ya mengancam bagi kepentingan Belanda jika seandainya Bumi Putra mendapatkan pendidikan militer dalam upaya menjaga teritorial Hindia dari kecamuk perang dunia dan pada waktu yang sama kalau diperhatikan lebih lanjut ya yang berkecamuk dalam perang dunia tadi adalah Turki Utsmani Ya, pemerintahan kehalifan Islam Menghadapi pasukan sekutu Yaitu eh, ini adalah Mereka adalah orang-orang Inggris dan Perancis Sedangkan orang-orang Inggris sejak Abad ke-16 eh, Itu sudah menjadi sekutu Bagi pemerintah kerajaan Belanda Dan tentu kerajaan Belanda Sangat khawatir jika seandainya Zeldbestur dan juga Indewerbar itu kemudian ya Dilandasi Dengan semangat pan-islamisme Bumi Putra mendukung khalifah, mendukung Utsmania. Maka dari situ kan dibutuhkan upaya untuk apa? Membelah syarikat Islam dari dalam melalui keberadaan kader kader terbaik sejak tahun 1915 dari kota Semarang. Semaun, Darsono, Alimin, dan juga Datuk Ibrahim Tan Malaka. Untuk apa? Untuk membelah, untuk membelah syarikat Islam dari dalam sekaligus juga bahkan melakukan upaya penyusupan yang ditanamkan oleh Heng Snevliet dalam upaya membusukan ya, di internal syarikat Islam sendiri melalui kader-kader muda dari kota Semarang tadi yang dididik oleh Heng Snifliel Nah ini yang kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut Hayden agenda yang kemudian ditanamkan oleh pemerintah Belanda dalam upaya untuk mereduksi pengaruh dan kekuatan syarikat Islam yang semenjak awal abad ke-20 itu sangat kuat di kalangan Bumi Putra sebagai organisasi perlawanan yang bahkan berhaluan radikal fundamentalis menghadapi kepentingan dan kesewenang-wenangan kolonial Belanda di negeri kita. Nah, berikutnya apa yang kemudian terjadi pasca kudeta ya yang kemudian direkayasa oleh Hans dan kader-kadernya tadi. Pasca kudeta tahun 1917 yang gagal, maka kemudian kita mengetahui, ya dua tahun berikutnya pada tahun 1919, ya Indonesia Social Democratic ataupun perkumpulan sosial demokratis yang ada di Hindia tadi hanya tinggal memiliki 400 orang anggota dan 25 orang diantaranya berkebangsaan Belanda, didikan dari Hend dia tadi. Sedangkan Hans Sneijder ya semenjak tahun 1918 balik lagi ke negeri Belanda. Ya kenapa? Karena kudetanya memang direncanakan untuk gagal begitu. Dan itu menjadi alasan bagi pihak kolonial untuk menanggapi organisasi-organisasi perlawanan selain dari ISDV, ya selain dari PKI, ya yaitu apa? Yaitu Syarikat Islam sebetulnya. Karena dianggap sebagai organisasi paling militan, paling kuat yang kemudian menentang kesewenang-wenangan pihak kolonial. Dan kita mengetahui bahwasanya semenjak tanggal 23 Mei tahun 1920 ISDV atau perkumpulan sosial demokratis yang ada di Hindia tadi diganti namanya menjadi Persyarikatan Komunis di Hindia atau kita mengenalnya hari ini sebagai PKI atau Partai Komunis Indonesia. Dan tahun 1920 krisis ekonomi dunia ya pasca terjadinya perang dunia pertama begitu ya memberi lahan subur bagi PKI ya untuk apa? Untuk menggalang massa dalam upaya bertindak secara radikal dan revolusioner. Maka diantaranya mereka melakukan pergerakan massa ya dengan apa? Dengan pemogokan massal ya pada tahun 1922 pemogokan ya massal pegawai pegadaian Setahun berikutnya pemogokan buruh kereta api. Ya, tiga tahun berikutnya pada tahun 1926 pemberontakan komunis di Jakarta disusul dengan berbagai tindakan kekerasan di seluruh Pulau Jawa. Jadi pemogokan yang dilakukan oleh orang, -orang komunis pada waktu itu tidak hanya sekadar mogok, tapi semenyengaja melakukan kerusuhan massal. Dan kalau sudah ada kerusuhan massal, maka ya korban yang berdarah-darah itu kemudian mengemuka dan yang paling sering menjadi korban itu justru kalangan buruh yang kemudian bisa jadi mereka pada awalnya hanya tertarik dan berikutnya ikut-ikutan dan hanya digebukin oleh pihak kepolisian pemerintah kolonial bahkan kemudian diintimidasi dan kemudian dieksekusi atau bahkan setidak setidaknya dibuang begitu ya. Ini yang kemudian memicu terjadinya ya pemogokan yang kemudian juga akhirnya kemudian uh, muncul tindak kekerasan yang ada di Pulau Jawa. Pertanyaan bagi kita ketika ISDV semenjak tahun 1917 mengadakan pemogokan atau pemberontakan yang disukur oleh uh, angkatan laut Belanda juga yang kemudian pemogokan masalah itu dimulai di Kota Ja di Kota Surabaya, di Teluk Ampel Lenta di Kota Pelabuhan begitu ya. Dan itu kan diskenariokan, ya di Kota Pelabuhan kan ada ya aparat keamanan, angkatan bersenjata angkatan laut Negeri Belanda yang sudah disusupkan oleh Hans Neefliet seolah-olah dalam konteks ini pemberontakan itu didukung oleh kalangan militer. Sesungguhnya kudeta itu di, di, apa, didukung oleh kalangan internal Belanda yang kemudian tidak suka dengan kebijakan kesewenang-wenangan Belanda terhadap kaum buruh, kaum pegawai, kaum pekerja, kaum proletariat, kaum marhaen, kaum murba, begitu ya. Nah ini kemudian ini bentuk rekayasa, ya karena apa? pemerintah kolonial harus punya alasan logis, punya alasan politis untuk apa? Untuk menggaruk begitu ya, gerakan-gerakan perlawanan ya yang kemudian menggerakkan masa bumi putra untuk menentang melawan pihak kolonial dan yang dibidik itu sebetulnya bukan partai-partai lain yang dibidik oleh pihak kolonial itu adalah syarikat Islam. Syarikat Islam semenjak tahun 1915-1916 sudah memiliki ideologi pan-Islamisme. Dan pan-Islamisme itu sangat-sangat tidak disukai oleh pemerintah kolonial Belanda yang semenjak tahun 1905 sebagaimana gubernur jenderal yang kemudian mengemuka yaitu Van Hert, semenjak penaklukan Nangru Aceh Darussalam dan menangkap Sultan terakhirnya Sultan Muhammad Daudza sudah mencanangkan apa yang kemudian dikenal sebagai Vaksnerlandika. Dan tantangan bagi pemerintah kolonial ya, terkait dengan kebijakan Vaxnerlandika itu adalah terkait dengan keberadaan gaung pan Islamisme yang kemudian sudah digelorakan semenjak era Sultan Abdul Hamid II kemudian diteruskan oleh Sultan Muhammad Rasyid. Ini yang kemudian menjadi tantangan serius bagi pemerintah kolonial. Makanya mereka butuh upaya untuk apa? Untuk mereduksi berkenaan dengan semangat pan Islamisme tadi. Maka direncanakanlah upaya ya kudeta ya ataupun pemberontakan atau pemogokan masal yang didukung oleh angkatan laut Belanda dalam upaya pemerintah kolonial punya alasan logis punya alasan politis untuk apa untuk menghantam masyarakat Islam dan organisasi perlawanan Islam sejenis dari itu. Nah, ini yang kemudian terjadi Nah berikutnya kita lihat ya bagaimana ya perkembangan berikutnya dari persyarikatan komunis di India yang mewujud menjadi PKI. Nah, kita tahu ada peristiwa ya setelah terjadinya apa namanya itu pergerakan kemerdekaan ya kurang dari satu tahun ya sebelum apa namanya itu satu tahunnya hari ulang tahun Republik gitu ya. Uh, 17 Agustus tahun 1946 begitu satu tahun setelah Republik berdiri ada peristiwa ya tanggal 4 dan 5 Juli tahun 1946 ketika orang-orang komunis ya yang kemudian kita ketahui itu diinisiasi oleh eh, Datu Ibrahim Tan Malaka begitu ya menangkapi apa yang kemudian kita ketahui sebagai perdana menteri ya Sultan Syahrir kemudian juga ya menteri dalam negeri sekaligus juga menteri luar negeri Mr Amir Syarifuddin gitu ya dalam upaya untuk ya kudeta tidak berdarah gitu. untuk menekan pihak republik jangan kemudian berdiplomasi harusnya kemudian melakukan perlawanan terhadap ya upaya Belanda yang akan masuk kembali ke nusantara dan kemudian merebut paksa ya kemerdekaan republik begitu. Berikutnya juga ada pemberontakan Front Demokratik Rakyat tahun 1948 yang kemudian dikenal sebagai PKI Musso. Ketika apa? Ketika sosok Munawar Musso balik lagi balik dari eh, Moskow kemudian ya eh, mengadakan upaya penggalangan massa ya komunis yang ada di Madiun dan mendirikan apa yang kemudian dikenal sebagai Republik Soviet Madiun ya dan juga bahkan didukung oleh Mr. Amir Saripudin yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri sekaligus juga Perdana Menteri ya di era Kabinet Pasca Sahrir dan Hatta. Nah ini yang terjadi dan korban juga banyak gitu dan yang paling mengemuka itu peristiwa tahun 1965 yang kemudian dikenal sebagai Gestapo ataupun Gestok ya gerakan September 30. 30, dan juga gerakan 1 Oktober yang menewaskan tujuh perwira ya eh, yang kemudian dikenal sebagai pahlawan revolusi begitu dan penjelasan berkenaan dengan kudeta tahun 1955 gestapo ataupun gestok ya pernah kemudian dibahas ya di ngaji subuh ya kurang lebih satu tahun yang lalu deh Uh, masih ada ya uh, tayangannya silahkan ditonton untuk diketahui ya bagaimana uh, historiografi sekaligus juga analisa sejarah terkait dengan peristiwa kudeta tahun 1965 tadi yang itu tidak bisa tidak juga melibatkan keberadaan dari orang-orang komunis partai komunis uh, Indonesia Allah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf bila -bila. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah. Kalau ini ya, biasanya uh, peristiwa tanggal-tanggal segini itu nyeritain PKI Tapi kita hmm. tadi itu mendengarkan bagaimana uh, asal mula PKI itu uh, lahir dan seperti itu ya Bagaimana sejarahnya PKI lah ya Dan mungkin hmm. belum banyak yang diketahui oleh teman-teman uh, semuanya Karena memang jarang-jarang yang di blow up itu adalah peristiwa G30SPKI nya padahal ee, jauh sebelum itu itu bagaimana sih kok bisa PKI itu besar bagaimana bisa itu dan sebagainya mempengaruhi rakyat Indonesia dan sebagainya justru tidak banyak ee, dikeruk itu apa ideologi-ideologi yang bisa menyesatkan manusia itu nah, Ezzat, sebagai pelajaran mungkin ya, ee, kenapa sih ee, para ini ya, kader-kader muda di awal-awal ini ya terbentuknya komunis di Indonesia ini termasuk Semaun ya tersono kemudian orang-orang yang memang sebenarnya mereka itu apa namanya memperjuangkan dari keterjajahan itu. Hmm kenapa kok memilih jalur atau meyakini bahwa komunisme itu adalah solusi dari penjajahan. Hmm mereka orang Islam dan mereka aktif di syarikat Islam yang saat itu menjadi hmm. organisasi terbaik ya. Hmm. Organisasi terbaik pada saat itu adalah syarikat Islam ini. Kenapa hmm. justru mereka itu apa namanya? menemukan solusinya atau memilih solusinya itu komunis. Kenapa hmm. kok bukan Islam sendiri? Nah, yeah. ya, Ustaz. mungkin yang hmm. uh, bisa menjadi hikmah seperti apa Ustaz? Iya, yeah. uh, sebelum menjawab itu semua begitu ya saya ingin eh, apa namanya itu mengutip apa yang pernah dinyatakan oleh eh, sosok frater Katolik ya. Namanya adalah Franz Magnus Suseno. Ya mungkin Mas Pompi tahu siapa beliau ya. Eh, Franz Magnus Suseno itu pernah menyatakan jika ya anak-anak eh, muda ya ya baik muslim atau katolik atau siapapun mereka begitu. Jika anak-anak muda gandrung dengan ide-ide progresif revolusioner, itu ada suatu kebaikan bagi mereka. Ya, pernyataan begitu. Jika anak-anak muda gandrung dengan ide-ide progresif revolusioner, ya, maka itu baik bagi mereka. Namun, ketika mereka sudah dewasa dan memahami berkenaan dengan makna kehidupan ini mereka masih gandrung dengan ide-ide progresif revolusioner, itu maka sesungguhnya mereka goblok. Goblok itu apa? Kalau dalam bahasa kita, gitu. Kalau dalam bahasa kita, bahasa bahasa apa? Bahasa uh, fikih, bahasa syariat, itu berarti apa? Itu jahlun Jahil. Artinya bahasa, awam. Kalau bahasa sarkasnya seperti yang pernah dinyatakan oleh apa namanya itu oleh uh, Ahmad Dhani ya presiden Republik Cinta, lalu mengatakan itu idiot. Kalau bahasanya intelektual, filsafatnya resifru, itu bingung. Itu, jadi uh, saya ingin disini, disini. Jadi kalau anak-anak muda bersifat kayak anak-anak mahasiswa tingkat satu, tingkat dua gitu, itu wajar. Itu baik bagi mereka untuk merasa dengan uh, gerakan perlawanan atau ideologi perlawanan. Gitu. Namun ketika mereka sudah memahami mana kehidupan dan juga memiliki kedewasaan berpikir, maka jika mereka masih ganteng dengan ide-ide seperti itu, berarti apa? itu Berarti bodoh. Gitu. Mereka nggak mau berpikir. Karena apa? Karena pergerakan ideologi Marxisme revolusionaris itu adalah menihilkan kuasa Tuhan, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini bertentangan dengan konsep tauhid dalam Islam, dalam akidah Islam. Begitu, nah, itu gitu ya, itu ya pertama gitu ya. Jadi, kalau misalkan tadi ada pertanyaan dari Kompi berkenaan dengan kenapa sih kader-kader muda di Semarang seperti Semaun, Garkono, Alimin, bahkan kemudian Jati Ibrahim Kamalaka itu kemudian juga gandrung dengan ide-ide progresif revolusioner yang kemudian ditanamkan oleh Heng, Smith, Liet, begitu ya. Maka itu wajar bagi mereka karena mereka memiliki jiwa muda, gairah muda, pemberontakan, semangat juang dan lain sebagainya. Wajar. Ada satu sisi, Kemudian pada sisi yang lain, apa kemudian kematangan berpikir, kematangan intelektual, kematangan logika di antara kader-kader muda SI yang ada di Semarang tadi waktu itu kemudian sampai kepada bentuk yang ideal sebagaimana pemahaman akidah Islam yang baik dan benar begitu ya. Makanya kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut Kiai Haji Agus Salim, kemudian juga ini apa namanya itu uh, Kiai Haji Uh, ini apa namanya tuh uh, yang namanya saat ini sudah kemudian ditabalkan menjadi uh, salah satu di antara nama terminal yang ada di kota Bandung yaitu uh, ini uh, siapa sih ya kader juga yang ini mereka berdua itu mengusulkan kepada Haji Omar Said Cokroaminoto berkenaan dengan ide ya. Yeah yang menyusup yang menginfiltrasi syarikat Islam pada waktu masa telaman, ini suaranya kurang jelas. Uh, ya. Nah, itu. Nah, ini nih. Iya. sip jelas sekarang ya. Alhamdulillah jelas. Ya, jadi Uh, kalau diperhatikan lebih lanjut, Kyai Haji Agus Salim pada waktu itu itu kemudian memberikan usulan kepada pimpinan tertinggi dari syarikat Islam Haji Omar Said Cokro Aminoto dengan melihat perkembangan SI yang ada di Semarang yang sudah kemudian disusupi dengan ide-ide progresif revolusioner Marxis untuk apa? Untuk ini uh, menyelesaikan yang terkait dengan uh, hal yang dimaksud begitu. Makanya kemudian Haji Omar Said Cokro Aminoto sampai kemudian menulis buku yang berjudul Islam dan Sosialisme. Ya mungkin Mas Mumpit eh, pernah memiliki ya mengoleksi bukunya tadi. Itu kemudian kalau diperhatikan isi dari buku Islam dan Sosialisme itu Haji Omar Soekarno itu kemudian membedakan ya pemikiran pemahaman ide dan ideologi dari kedua kubu yang dimaksud Islamisme seperti apa, eh, Sosialisme Komunisme itu seperti apa begitu. Kemudian pilihan logis yang harus diambil oleh para pergerakan syarikat Islam dan secara tegas Haji Omar Sajjar Al menyatakan bahwa ideologi perjuangan ya ide perlawanan pergerakan syarikat Islam tentu Islam bukan sosialisme marxisme jadi itu berupa pengumuman penting dari syarikat Islam untuk mengambil Islam secara kafah begitu mengambil perjuangan Islam sebagai ideologi perlawanan begitu Nah, namun kemudian justru ya kader-kader dari SI Semarang tadi semua Undar Sono dan Alimin justru kemudian lebih memihak kepada Heng Snevliet jika dibandingkan dengan memihak kepada Haji Omar Said Cokraminoto makanya kemudian SI di Semarang itu terbelah menjadi dua ada SI putih ada SI merah berikutnya SI merah menjadi sarekat rakyat Nah, setelah Serikat Rakyat akhirnya kemudian membentuk ya bergabung dengan ISDV atau Serikat ya atau pergerakan atau perkumpulan ya sosial demokratis yang ada di Hindia yang tahun sejak tahun 1918 ketika Heng Snevliet kabur gitu ya balik lagi ke negeri Belanda karena kudeta rekayasanya berhasil ya Uh, akhirnya kemudian ya ISDV itu kemudian di Indonesia akan menjadi persyarikatan komunis di Hindia. Ya, Persyarikatannya dimaksud itu kemudian kita mengetahui itu adalah uh, apa memaknai dari perbentuk perkumpulan. Ya perkumpulan apa? Perkumpulan orang-orang yang kemudian uh, sudah memiliki ide ideologi yang dimaksud. Makanya kemudian komunitasnya yaitu kemudian dikenal sebagai bentuk komunal yaitu apa komunis perkumpulan ya orang-orang komunis yang ada di India yang itu kemudian dipimpin oleh sosok yang kemudian diketahui sebagai Semaun begitu. Nah ini menunjukkan bahwa apa ini yang dikatakan oleh Franz Magnus Suseno tadi begitu ya ya sosok Semaun Alimin dan Darsono itu lebih memihak kepada ideologi progresif revolusional Marxis tadi karena apa bisa jadi pemahaman keimanan keislamannya itu tidak sekuat kader-kader SI yang lain tidak sekuat para pendahulunya tidak sekuat seperti Haji Omar Cokro Aminoto, ya Kiai Haji Saman Hudu ataupun Kiai Haji ya, Kiai Haji Saman Hudi ataupun Kiai Haji ya apa namanya itu Agus Salim dan juga para petinggi SI yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwasanya terkait dengan pertanyaan Mas Pompet tadi, kok bisa gitu ya? orang-orang kader SI ya yang ada di Semarang justru memihak kepada Heng Snevliet lebih memihak kepada ideologi progresif revolusioner Marxis jika dibanding dengan memihak kepada ya ideologi Islam ataupun kemudian semangat panislamismenya tadi karena apa karena bisa jadi pemahaman keimanan keislaman terkait dengan konsepsi tauhid tersatu konsepsi aqidah Islam dan pemahaman syariatnya tidak sekuat dari kader SI yang lain sederhananya yeah. begitu aja mas yeah. Yeah. karena orang yang kemudian memahami Islam dengan baik dan benar tidak akan pernah kemudian tertarik untuk apa mendalami atau memperjuangkan ide atau ideologi lain di luar Islam karena bagi mereka Islam ya Allah wala yu'la alai Islam itu tinggi dan tidak ada yang mampu untuk mengungguli apalagi kemudian melampaui kemuliaan kehebatan ke apa ke, ke, ke kejayaan Islam yang dimaksud, begitu Mas iya yeah, iya yeah. Jadi memang mungkin ini ya, apa, apa mungkin bisa jadi di masa kemerosotan kala e, saat itu kan memang e, Islam itu e, ya kita akui bahwa sangat merosot sekali kan seperti itu di pada apalagi te, kehancuran kekhalifahan di Turki Utsmani. Nah, ini mungkin <tuh> e, bisa jadi para pejuang-pejuangnya awalnya ikhlas pengen pengin menentang penjajah ini Uh, kurang mengetahui agamanya sendiri saat ya bahwa oh ternyata ais di dalam Islam itu ada uh, atu apa namanya melebihi uh, apa Komunisme, ada aturan-aturan yang ada. Pemikiran-pemikiran yang mencerahkan, yang melawan penjajahan, sebagai solusi dari kesekretian dan kesetaraan umat. Ya, seperti itu, kan? Sehingga mereka lebih mengambil justru kepada pemikiran-pemikiran komunisme yang saat itu mungkin, banyak digantung rugi oleh ini saja, para pejuang-pejuang. Ya, para founding father, itu kan di awal-awal perjuangan -awal kemerdekaan, itu kan juga hmm. banyak sekali penganut komunisme baik itu uh, yang memang mengambil apa namanya di uh, perjuangannya atau cuma ini atau sebagaimana benar full uh, apa akidahnya itu juga komunis yeah, yeah. <laughs> ya karena mungkin saat itu menganggap bahwa oh komunisme itu adalah solusi dari penjajahan Belanda bisa jadi seperti itu saja nah ini apa namanya mungkin pelajaran bagi kita uh, hmm. terus ma, Islam ini adalah sebuah way of life ya sebuah ideologi yang di mana di dalamnya itu penuh dengan keadilan ya kesetaraan nggak usah pakai ideologi lain lah Islam hmm. itu insya Allah hmm. cukup ah itu ya terima kasih Ustadz Salman pada pagi hari ini insya Allah kita uh, sudah apa namanya uh, bersama sama Mengerti bahwa seperti apa sejarah komunisme di Indonesia ini. Terima kasih atas penjelasannya, Sat Salman dan teman-teman semuanya. Di pagi hari ini telah mengikuti ngaji subuh, ya, sejarah dan peradaban. Terima kasih, Pak TV, banyak teman-teman. Kita tetap dengan bacaan cover majlis sama-sama. Subhanallah, wa Alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit mas ya. Jangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, mohon diri lagi nyupir. Assalamualaikum.